Debar-debar. Nak perasaan ni nak semua orang doakan yang terbaik. Masya-Allah. Ramai nampaknya memulakan tahun baru 2022 dengan sesuatu yang cukup membahagiakan seperti melangsungkan pernikahan. Salah seorang daripadanya adalah selebriti dan juga aktivis kemanusiaan Nur Heliza Helmi apabila melangsungkan pernikahan dengan founder dan presiden AUFBMZ iaitu Datuk Sri Mahadi Badrul Zaman atau lebih dikenali sebagai Datuk Sri Mahadi BZ. Sebelum itu, jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. Hal tersebut telah dikongsikan fotografer artis iaitu Ako Imran di Instagramnya sebentar tadi. Dalam perkongsian itu, Ako telah mengucapkan selamat pengantin baru kepada selebriti itu dan mendoakan agar hubungan rumah tangga yang dibina kekal bahagia hingga ke jannah. Majlis pernikahan dilakukan secara ringkas di Masjid Tuanku Zainal Abidin, Putrajaya yang dihadiri ahli keluarga terdekat sahaja. So, bagaimana perasaan? Debar-debar. Nak perasaan ni nak semua orang doakan yang terbaik. Masya-Allah. Macam undilah saya. Masya-Allah. Tanya Kak Ija. Kak Ija. Ivan. Okey, jom. Tuh, tanya Datuk. Masya-Allah. Assalamualaikum. Kita game tu. Satu lepas. Allahuakbar. Datuk legend Datuk. Satu lepas sebab baca tu. Masya-Allah. Barakallahu fikum. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.